Ketakutan adalah sesuatu yang dapat mencegah lo untuk melakukan sesuatu. Dalam setiap investasi, selalu ada yang namanya resiko. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Makin tinggi resiko, makin tinggi juga hasil atau return yang dapat diperoleh. Eits, bukan cuma investasi dalam hal finansial ya. Contohnya nih, ketika lo punya pasangan, lo akan menginvestasikan waktu, tenaga, dan perasaan lo ke dia. Kalau dia ninggalin lo, ya that's the risk. Artinya lo rugi. Tapi kalau ternyata dia makin sayang sama lo, makin perhatian sama lo, artinya lo untung dan lo sama dia bisa jadi pasangan yang berbahagia in the future. Kalau lo takut untuk berinvestasi gimana? Ya lo nggak menerima hasil apapun, nggak akan pernah merasakan nikmatnya beruntung. Buat lo yang nonton video ini, gue nggak cuma ngajak lo untuk punya pengetahuan, tapi yang lebih penting adalah punya keberanian. Kalau lo banyak taunya, tapi nggak berani ngelakuin apa-apa, you will get nothing. So, take the courage.